Hai, saya nak buat satu review tentang lampu OLED i5T EOS. Lampu ni dia pakai single battery double A. High dia sampai 300 lumen dan low 15 lumen. Cukup terang 300 lumen. Okey. Saya nak buka. Tengok apa dekat dalam. Ada manual, ni dia yang saya dapat ni purple. LED dia. Klik. Saya nak buka. Contact bateri dia bagi sekali dengan alkaline kalau perlu beli. Okey, saya nak tengok. Dan satu lagi, lampu ni saya nak cuba pakai bateri 14500. Sekejap lagi saya nak pergi tengok cahaya dia ni dulu. Okey, korang boleh tekan half press ataupun full press macam ni. Ni low. Ni 15 lumen dan ni high. Ni high. Tengok ah. Dia tak fokus kat tengah tu. Ataupun korang boleh half press kalau korang nak pergi level mana, low, high, terus kau full press je. Okay. Itu saja untuk lampu ni. Saya nak bawa lampu ni kat luar. Oh ya, yeah. Saya nak try pakai bateri 14500 Ultrafire ni. Saya nak tengok dia boleh ke tak pakai. Oh, boleh tapi lagi terang Tapi kalau pakai bateri 14500 dia satu mood saja. Wah, ni mungkin dalam 600 lumen. Satu mood je, tak ada high, tak ada low. Tengok, serah korang nak pakai apa, tapi dia dah agak panas Saya sarankan baik pakai bateri AA biasa je lah, sebab ni pun lampu edisi everyday carry. Korang ok, saya nak bawa kat luar nak tengok cahaya ni, lampu ni. Okay, saya nak start dari low. Stop apa ni ya? Saya nak next level.
Okay. Okay. Oke, itu saja untuk lampu i5 3 EOS ni. Kalau korang berminat dengan video saya, tolong like dan subscribe channel saya. Dan saya nak bezakan i5 3 ni dengan i3T. Saja untuk i5 3 EOS. Terima kasih.